moderator juga nih. Facebook Panteng Babon Pan Channel. Siap. Sayang. Jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rayu Ruban Rayu 84 Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini Rayu Ruban Rayu 84 Channel kembali berada di Jalan Raya Mononur ya, di Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, hari. Oke teman-teman, update pada hari ini ya, sore hari ini tanggal 11 hari Jumat 2024, seperti itu. Bagaimanakah suasana dan kondisi di panjang ya, di Jalan Raya Mononur ini, khususnya Jalan Raya Karyasari Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, posisi saya berada di tepat di kantor Kepala Desa Karyasari ya. Nah, ini Nadia ya, kantor Kepala Desa Karyasari. Di depan toko SRC Ibu Pipih dan toko Sundawa ya, seperti itu. Nah, ini dia suasana pada sore hari ini, sangat ini ya teman-teman, apa, panas banget, panas dari tadi siang, panas, nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak hujan ya, panas namanya, panas ya, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, seperti itu. Oke, langsung tanpa skip aja ya, beginilah ya suasana sore ya di Karyasari, di depan Jalan Raya Mononur, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, ini agak hati-hati ya. Panas. Nah, Mila. Oke, kita jalan-jalan teman. Kita lihat ya. Halo, Bos. Ya, kita jalan-jalan nih. Guys, panas. Halo. Nah, ini konten kreator juga nih. Facebookers ya. Facebookers. Ini jam segini udah nih jualannya. Apa mau keliling cari konten ya, keliling ya udah, daripada halang-halang. Nah, ini warung Kalinda ya, jangan lupa juga diikutin nih Facebooknya nih, Linda Yunianti. Linda Yunianti ya, ya di Facebook ya, diikutin aja teman-teman di situ. Karena ini juga konten kreator ya, di PB Pro seperti itu. Ini Teria. Kurang non kera PB Pro menang no, menang 10.000, kerak menang 10.000 lila. Nah, ini pemandangannya teman-teman, wah, amazing, keren. Oh,
Nah, oke teman-teman, pemandangan di sini sangat bagus sekali ya. Sangat indah. Nah, ini dia. Stop, kau mencuri hatiku. Tuh ya teman-teman. Oke, beginilah teman-teman suasana sore ya, di update pada hari ini tanggal 11 September 2024 di hari Jumat ya, di Jalan Raya Mononur khususnya Kalesari Kecamatan Tenggulian Kabupaten Bogor. Nah, ada yang ngambil rumput, ada yang cuma jalan-jalan, dan banyak ya kegiatan di sore hari ini di Jalan Raya Mononur khususnya Kalesari Kecamatan Tenggulian Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah. Asik. Bebek karisma. Oke, kita kembali lagi ya ke depan teman-teman. Itu tadi ya di follow aja apa PB Pro ya. Teh Linda Yunianti ya kalau enggak salah seperti itu teman-teman. Teh Linda Yunianti di itu aja. Nah, ini dia. Teh Nursi. Bareng ke mana? Oh, bareng ngaos. Mohon ah, hati-hati ya. Ah, pemandangan di depannya juga enak, teman-teman ya. I'll be back. Hey. Awas. Oke teman-teman, sekian ya liputan kali ini dari Ray Ruben di 84 channel tentang suasana dan kondisi di sepanjang Jalan Raya Mononur ya. Oke, itu khususnya Kalesari Kecamatan Tenggulian Kabupaten Bogor di sore hari ini, update pada hari Jumat tanggal 11. Hai. Halo ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya sampai akhir. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.